Menjelang perayaan Imlek, pengrajin dodol musiman di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kebanjiran order dari pembeli. Peng Chun misalnya, salah satu pengrajin dodol Imlek musiman dari Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini meningkat pesanannya. Sejak memasuki musim Imlek, ia kebanjiran pesanan dodol Imlek dari pembeli asal kota-kota besar. Dodol buatannya ini dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya dan produksinya dodol Imlek di tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebanyak 3 ton. Tahun 85. Kue keranjang? Iya. Tahun 85? Iya, di sini. Pesan dari mana? Dari Bandung. Bandung? Di sini. Di sini. Jakarta ada? Ada juga, nggak mau. Kenapa, Bu? Capek. Capek? Iya. Susah, nggak mau. Pesanan dodol Imlek dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, pengrajin dodol Imlek justru menolaknya karena masih keterbatasan tenaga kerja. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat.